Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun. Yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa. Yang menghasilkan strategi. Strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat kira-kira ini terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak.